pasukan Pasang Sangkur. Persiapan pengibaran sang merah putih oleh Paskibra Kota Palopo. Yang bertindak sebagai Komandan Paskibraka, nama Letnan 1 CBA Panimbanan, NRP 635371, lulusan secapa tahun 2018, Jabatan Perwira Seksi Kaur Harbek Sihar Bekanggam 14 Hasanuddin.
Adik-adik Paskibraka membentuk formasi 79 NKRI.
Sebagai pembawa peti, nama Karina Dwi Anugrah, nama ayah Martin Rindas Esos, nama ibu Karni Samperante, asal sekolah UPT SMA Negeri 1 Palopo. Yang bertindak pembawa baki, nama Nur Alifa, nama ayah Abdul Rashid Esos, nama ibu Naharia, asal sekolah UPT SMA Negeri 1 Palopo. Yang bertindak di belakang baki, nama Sadza Altamuniza, nama ayah Muhammad Haris SH, nama ibu Andi Hernawati SPD, asal sekolah UPT SMA Negeri 3 Palopo. Yang bertindak sebagai pembentang, nama Muhammad Kirang Praida Hashim, nama ayah Aibda Abdul Hashim SAE, nama ibu Tuti Handayani Abidin, asal sekolah sebagai Danto, nama Deon Pratama Songgolilingi,